Lapangan terbang antarabangsa Senai LTAS bersedia menerima lebih ramai pelancong domestik. Ini selepas pelancongan domestik dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Bagi tujuan itu, pengurusan LTAS menjalankan pelbagai promosi bagi meningkatkan kehadiran pengunjung. Pada mula-mulanya memang betul-betul berkurangan. Okay. Sekarang ini dia punya confidence level sudah meningkat. Jumlah penumpang pun hari ke hari meningkat. Kita tengok dia punya unjuran meningkat dan ini memberi satu gambaran yang baik kepada kita. Kita ada promosi untuk kedai-kedai kita juga. Seperti contohnya, bila orang datang ke airport, kita bagi free parking 2 jam masa makan tengah hari dan petang lagi 2 jam. Dan juga kedai-kedai retailers kita ada orang membagi diskaun, memberi diskaun. Nah, ini untuk kita membantu antara satu sama lain dan untuk memeriahkan balik lapangan terbang kita. Dan para pengunjung tak perlu risau sebab semua SOP dipatuhi dan sistem yang sedia ada memudahkan pergerakan mereka semasa berada di lapangan terbang. LTAS juga menyediakan mesin layan diri untuk pendaftaran penerbangan bagi mengurangkan sentuhan. Ia juga laksana prosedur operasi standard SOP ketat sejajar dengan penerapan norma baharu. Sekarang travelling okey because kita ikut KKM punya prosedur because dia penjarakan antara satu sama lain 1 meter. Jadi kita berselesa dan selamat and then kita abide to all the SOP, pakai mask. And then basuh tangan, saya ada simpan sanitizer kan. Every time kita pegang apa-apa, kita pakai sanitizer. Sekarang prosedur baguslah. Kita rasa feel comfortable bila travelling. Bila dekat flight pun, kita jaga kita punya jarak. Bila nak embark and disembark pun, diorang control kita punya movement. Tak macam dulu. Dulu macam kita rushing kan. Sekarang ni okey, jadi kita okey lah. Very comfortable. Sekarang okay. Sekarang sebab dia sudah lift up, right? Tak begitu macam mana cakap. Very strict lah. Sekarang okay. Sekarang bagus lah. Just mesti make sure pakai mask, selalu basuh tangan. Macam jaga penjarakan semula. Yeah. Social distance begitulah. Balik kampung lah ni. Balik kampung. Happy lah. Lama-lama tak balik. Dua bulan lebih. Tak boleh balik. Ya. Penerbangan dari LTAS meliputi destinasi ke Subang, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Langkawi, Alor Star, Ipoh, Kota Baru, Kota Kinabalu, Tawau serta beberapa destinasi ke Kuching.